Untuk memelihara Kamtibmas di Kota Depok, Polres Depok bekerjasama dengan Pemkot dan Dinas Pendidikan membentuk polisi siswa untuk tingkat SMA. Para siswa diajak berperan aktif memelihara Kamtibmas, terutama di lingkungan sekolah. Tujuan lain adalah mencegah aksi tawuran di kalangan para pelajar. Acara pembentukan polisi siswa dilakukan di Aula Polresta Depok Jumat 22 Februari. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Kepala Dinas Pendidikan Insinyur Heri Pansila, Kapolres Kombes Ahmad Kartiko, serta 75 siswa dari 15 sekolah swasta maupun negeri. Wali Kota, Kapolres, dan Kepala Dinas Pendidikan menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan polisi siswa. Menurut Kapolres, polisi siswa akan dibekali tentang fungsi Kamtibmas dan pengenalan Polmas agar dapat melakukan deteksi dini potensi gangguan keamanan. Dari Depok, Angga Pahlevi, Poskota TV melaporkan.